selalu menarik untuk bisa melihat kemasan baru dari sebuah cerita yang sudah pernah dibuat, karena ada perbedaan masa yang kadang-kadang cukup panjang gitu. Gue udah lihat trailernya, terus terang gue deg-degan karena pengen banget ngelihat filmnya. Tokoh yang diambil untuk menjadi Gali dan Ratna juga sangat menarik. Tentunya nanti gue berharap terrefleksi juga kehidupan SMA masa sekarang melalui film Gali dan Ratna di tahun 2017 ini. Cinta bersemi dari sangat-sangat istimewa, mungkin pertama karena masanya sama kurang lebih dengan masa muda gitu, masa muda saya, dan penokohan Gali dan Ratna atau dulu diperankan oleh Rano Karno dan Yesi Gusman itu sangat ikonik. Ini sebuah novel yang juga digemari oleh remaja di masa itu, dan filmnya kemudian bisa menginterpretasikan si kisah dengan sangat-sangat baik. Dan sebagai remaja pada masa itu, gue jatuh cinta dengan kisahnya, dengan penokohannya. Sampai bertahun-tahun kemudian ada dua hal bahkan yang gue gak bisa lepas dari kita cinta dari SMA atau dari karakter Gali dan Ratna. Yang pertama adalah dia menginspirasi gue untuk membuat kisah SMA lagi, yaitu Ada Apa Dengan Cinta. Kita memutuskan membuat cerita baru, tapi gue ingat banget bahwa kisah SMA itu selalu menarik. Yang kedua, anak pertama gue ketika lahir gue kasih nama Gali. Hai, gue Mira Lesmana. Gue sangat menunggu film Gali dan Ratna. Harusnya lo juga, apalagi untuk remaja hari ini, anak-anak muda di masa ini, karena film ini adalah sebuah remake dari kisah cinta di masa gue muda yang sangat indah sekali. Akan mulai di bioskop 9 Maret, catat.